baik dari Depok. Selanjutnya bacaan doa maulid yang dari hari ini akan dibacakan oleh Mukarrab Pak Dr. G.H. Mukarsan Ahmad waktu dan kemarin yang sisa. Al-Fatiha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
bumi. Amin Allahumma. Amin Al-Fatihah. Pada suatu saat
Abu Nawas ini akan menjual keledai. Ibu-ibu tahu keledai? Keledai itu apa? Keledai itu ya keledai. Keledai itu apa? Bukan anaknya kuda, bukan. Keledai ya keledai. Tapi memang kostumnya, ya, wajahnya mirip dengan kuda tapi kecil. Kecil, sebesar kambing. Itu keledai. Suatu saat Abu Nawas ini mau menjual keledai. Kenapa? Karena ceritanya Abu Nawas tidak punya uang untuk makan saat itu, untuk makan keluarga. Oh, Abu Nawas tahu yang duit juga. Akhirnya diputuskan keledai miliknya itu akan dijual. Ternyata kemudian Abu Nawas dengan istrinya ini didengar oleh sekawanan pencuri. Ada 4 orang pencuri. Wah, berarti Abu Nawas akan menjual apa? Keledai. Ada deh, keledai. Bukan keper, keledai. Kalau keper itu anak kuda, kalau keper. Tapi kalau keledai memang kuda kecil, kuda menyebut amel. Ya keledai. Nawas berangkat, pencuri yang pertama ini datangnya Abu Nawas, menggoda Abu Nawas, takon dia Abu Nawas, "Kemenengdi, kamu mau kemana? Kok membawa kambing? Apa kamu? Kok membawa kambing? Padahal apa tadi? Keledai. Loh, ini bukan kambing." Ini bukan kambing, ini keledai. Gimana Abu Nawas? Itu jelas itu kambing mengatakan keledai. Sudah. Pencuri itu hanya bilang itu saja. Setelah itu kemudian pergi. Abu Nawas akhirnya tetap berangkat, tidak terpengaruh pikirannya. Saat itu karena keledai ini bedanya dengan kambing, kalau keledai itu tumpangi si pembina. Kambing, kecuali kambing utama yang besar-besar itu pelanginan. Nah, yang kedua Abu Nawas naik setelah ada pencuri yang pertama tadi, tidak mencuri tadi yang pertama, hanya mengatakan itu. Kemudian Abu Nawas naik keledainya. Naik keledai baru berapa jalan ada yang datang lagi. Abu Nawas, Abu Nawas. Tiba-tiba dia menyelenggar begitu. Lalu kambing dinaiki. Kasihan itu. Abu Nawas apa reaksinya? Loh, ini keledai. Kamu bilang kambing gimana? Abu Nawas, Abu Nawas. Jelas itu kambing dibilang keledai. Setelah bilang begitu, pencuri ini pergi lagi. Sekarang pencuri yang ketiga. Pencuri yang ketiga menemui Abu Nawas dekat pasar. Menemui Abu Nawas dekat pasar. Dia bilang, "Abu Nawas, mau dibawa kemana itu kambingnya?" Orang ketiga masih bilang kambing. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang yang setelah orang yang ketiga ini Abu Nawas mulai berpikir di longan, di tengah, apa ini benar? Kok ngantek wong telu padha nek iki kan kambing. Betul betul berpengaruh, berarti ini memang kambing. Abu Nawas bilang wis mulai berubah pikiran. Wong telu mengaruhi pikirannya wes mau kita ambil. Pencuri yang keempat langsung menemui neng pasar. Abu Nawas kambingnya nanti kui harus dijual tak tentu nih. Abu Nawas sudah tidak berpikir
dibeli berapa? Ya biasa tuh hampir 3 dinar mas. Abu Nawas langsung dia menyuruh silakan dibeli 3 dinar. Padahal kalau kode harganya berapa? Meskipun kecil kode itu harganya mahal. Jadi bisa sampai 70, bisa sampai 100, bisa sampai meskipun itu. Setelah menerima itu 3 dinar, dia langsung pulang, uang diberikan oleh istrinya, diberikan kepada istrinya. Kira-kira apa reaksi ibu? Kira-kira apa reaksi ibu? Lu, gua kode di atas 50, kamu gua kode 3. Akhirnya apa? Ya istrinya marah. Piye to, Pak? Kadang-kadang cowok ini. Piye to, Pak? Lo duit ini itu duit semene kok yang demo. Kalau mau di dinar. Di semene baru mau kerja baik, baru menyadari. Oh, berarti mau papat itu mau sengaja menipu. Ditipu mentah-mentah itu. Kira-kira jenengan reaksinya apa? Coba jenengan. Bapak Ibu yang saya hormati, kisah ini bisa menjadikan iktibar bagi kita. Apa untuk adik-adik semua yang bisa kita petik dari cerita ini? Orang itu kalau dipengaruhi pertama kali tidak berpengaruh. Dia masih yakin. Kedua, kok dikatakan begitu lagi, masih bisa bertahan, masih bisa bertahan. Ketiga, pikiran bisa mulai berubah. Keempat, nah, contohnya anak-anak bisa langsung berubah. Maksudnya apa? Anak-anakku, bapak ibu yang saya hormati, sekarang ini banyak sekali amalia-amalia yang selama ini dilakukan di Indonesia oleh orang Islam mayoritas di Indonesia niku mulai banyak diganggu. Terus betul amal sing padha kok dadak muludan Kanjeng Nabi kenapa muludan? Betul betul Kanjeng Nabi rata muludan. Dijajani kita ini kayak benar. Lu masuk Kanjeng Nabi kok muludan dewe. Padahal Nabi tidak memperingati hari kelahirannya. Ternyata Kanjeng Nabi dia memperingati hari kelahirannya. Dengan cara waktu itu Rasulullah puasa Senin. Itu memperingati hari kelahirannya. Tahlilah seperti ini sedang sangat gencarnya di Indonesia. Soalnya apa? Cerita ini itu sing jeneng Indonesia niku wong esam sing nang jero Indonesia sejak 10 tahun yang lalu hanya ada kelompok besar kelompok apa niku? Ono NU, ono Muhammadiyah. Terus muncul sing kene-kene golek golek apa? Lu golek wong ta ya. Dadi nek cara ibarat kolam. Kolamnya niku maune gede Muhammadiyah apa NU. Terus ana wong teko gawe kolam kira-kira iwake cukup nek ndi? Hah? Iwake cukup nek ndi? Iwake cukup kolam sekres caranya pripun dipancing wae kesuwen nang pas dipancing diseser ben cepet diseser sing suwe saiki
kamu kok punya tongkat antik
orang tidak mencuri orang akali tapi pengen membeli. Oh, aku nawas kaya, orang tak tahu. Dan terus bagi dinar, 100 di dinar bagi miroden. Tadi hanya 3, sekarang 100. Aku nama masih kayaknya ada, nggak mau ini teman-teman ini tempat itu tetap saya bawa. Malah aku nama udah saya belinya, karena mencuri itu memang memaksa. Aku nama di dalam batin sudah, ini kamu nakal. Akhirnya timbang terima, sudah ini tongkatnya ini mana uangnya? Tongkat harganya 100. Nah, aku nama sudah kapok kamu gantian ditipu oleh aku nama. Setelah itu pencuri membawa tongkat. Tongkatnya dibawa ke toko. Untuk apa? Untuk membeli, untuk mengambil barang. Jadi pencuri itu langsung masuk toko. Ini seperti aku nawas setelah mengambil barang, kemudian menunjukkan tongkat kepada pemilik toko. Apa yang terjadi? Loh, kenapa setelah mengambil barang Jadi apa yang dipisah
ini dari seorang ulama. Dan ini adalah hadis dari Atok bin Yasar. Atok bin Yasar itu salah seorang tabi'in yang meriwayatkan banyak hadis. Ada hadis-hadisnya di Sahih Bukhari, ada di Muslim dan sebagainya. Dan para ulama menggelari beliau sebagai orang yang sikoh. Hafalannya kuat. Anwar bin Abbas dari Kalb bin Akhbar. Al-Lamani. Anwar bin Abbas berkata Al-Lamani Abi. Bapakku pernah mengajar, mendidik aku. Apa yang dikirimkan? At-Tawrat, kitab Allah. Jadi kitab Allah itu pernah diajarkan kepada Kabir Mada. Karena tidak pernah. Kita tidak berani mendidikkan At-Tawrat. Illa Sifra. Jadi kitab Allah ini diajarkan semua kecuali satu halaman. Satu halaman itu tidak diajarkan. Jadi inilah sifat wahid kan. Yakni buku yang satu halaman ini malah diambil, dipetik, diambil satu halaman diambil. Wajudu filosofu kemudian dimasukkan ke peti, terus diutuh. Kira-kira apa yang terjadi? Ibu-ibu mengajarkan di siswa atau di anak kita. Semua diajarkan, tapi satu halaman diketahui anaknya disimpan. Apa yang terjadi? Anaknya pasti penasaran. Tapi kalau anak dulu ya tetap tangan. Tetap tangan. Dia gak berani mengambil itu. Kecuali setelah falamma ta'ami. Maka tatkala fatahtumuhu, tadi petinya itu, kopaknya itu dicari. Ya, fatahtumuhu, setelah dicari kemudian apa? Dibuka. Setelah dibuka, dibaca. Ya, ada yang baru sekedar membaca ya. Jangan medsos saja. Jangan medsos saja yang dibaca. Tapi juga buku-buku kitab-kitab juga harus dibaca. Nanti rugi kalau kita hanya medsos saja. Ya kita memang ada yang dalam bentuk digital. Maksudnya kita ngaji, harus ngaji. Dibuka. Setelah dibuka apa? Ternyata di situ faedah fihi nabiyyun yakhruju anil islaman. Ternyata di satu halaman kita Taurat itu berita tentang akan datangnya, ya, akan datangnya nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Siapa itu? Di situ dijelaskan maulidumu di Makkah, wa hijratumu bil Madinah, wa sultanumu bisyam. Nabi akhir zaman itu akan lahir di Makkah. Terus hijrah ke Madinah dan menjadi pemimpin. Kepemimpinannya saat itu sampai ke negeri Syam. Bahkan ternyata tidak hanya sampai ke negeri Syam, sekarang sampai Indonesia. Masya Allah. Dari Rasulullah yang satu orang, agama Islam sekarang menjadi terbesar seperti Indonesia. Ini Rasulullah. Jadi ternyata berita tentang ini. Anakku, jadi kita Taurat itu sudah memberitakan tentang kelahiran Nabi Muhammad. Berita yang sama juga muncul di dalam kitab Injil. Kalau kita membaca bukunya Profesor Syihab, di sana dijelaskan, beliau mengutip dari Injil bahwa Nabi akhir zaman dari daerah yang namanya Syed. Syed itu ternyata setelah di
sana ada yang kita kenal sebagai Maulidia. Maulidia itu dulunya adalah rumahnya kakek Rasulullah SAW yang namanya Abdul Muttalib. Sekarang Maulidia ini ditandai, dinamai dengan Maktabah. Ya, Maktabah Al-Muqarramah. Jadi sekarang tidak dihuni tapi digunakan untuk perpustakaan. Nah, jadi di daerah sini kan itu daerah Sofa apa itu ada rumah. Rumah itu sebesar masih dipelihara, tapi sekarang ini masih terjadi ikhtilaf di sana. Perbedaan pendapat para ulama mau digusur atau dipertahankan. Satu ulama mengatakan digusur saja nanti bisa membuat syirik. Yang satu ulama mengatakan karena ini secara penting tidak boleh hilang. Di antara dua pendapat kita sampai sekarang belum putus. Kita berdoa semoga itu tetap tidak digusur. Karena apa? Kalau tempat kelahiran Rasulullah juga digusur karena tidak menghargai situs, maka ini bahayanya 100, 200 tahun yang akan datang kita sudah tidak punya jejak-jejak sejarah yang dimiliki oleh agama Islam. Sehingga kita berdoa. Satu ulama yang mengatakan kalau perkara bisa memusyrikkan, Ka'bah saja bisa membuat orang musyrik. Apakah kalau membuat musyrik, Ka'bah kemudian harus di? Lebih sadar. Jadi bukan Ka'bahnya, tapi orangnya yang harus diperbaiki. Bukan Maulidiyahnya yang digusur, tetapi orangnya yang harus dibimbing. Memang Bapak Ibu banyak sekali situs-situs sejarah di sana itu yang sudah tergusur. Ya. Ya, jadi dua kitab yang mendahului ini, Taurat, ya, kemudian Injil, sudah ada berita. Maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisan. Yang mata Rasulullah SAW. Yakunu khairul anbiya. Jadi Rasulullah itu sebaik-baik nabi, pemimpin para nabi. Buktinya apa? Ketika Isra Mi'raj besar Muhammad SAW, pertemuan para nabi di Masjidil Aqsa ketika salat sunnah, yang memimpin menjadi imam siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ummatuhu khairul umat. Umatnya sebaik-baik umat. Jadi alhamdulillah kita ini termasuk sebaik-baik umat, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukabbirullah ta'ala kulli syai'in. Umatnya ini senantiasa bertakbir kepada Allah di setiap mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Ya, dan sungguh Nabi Salati sob sholatnya kasutuh fihim fil kita. Jadi sob sholatnya ketika sholat, maka ini penting. Maka sebelum sholat imam biasanya sahur susu fatum, cuma sekarang tidak boleh. Jadi sob rapat itu maksudnya rapat sesuai dengan yang ditata, karena sedang ada pandemi. Tapi lurus harus. Jadi sholatnya orang Islam itu kasih fihim fil qital. Ya seperti barisan akan perang. Maka lurus itu jadi penting. Ya, lurus rapat. Itu maka sholat fardhu. Qulubuhum masahibuhum. Hatinya itu mushaf. Wah, luar biasa ya. Jadi kan mengumumkan sebuah ngaji gitu. Harus ada rutinitas ngaji orang. Harus. Karena ini mushafnya ini
masalah itu yang nanti Allah Ta'ala lalu besok dengan Allah. Jadi senantiasa berta'amin kepada Allah SWT dalam situasi yang aman maupun dalam situasi sulit. Para hadirin rahimakumullah, umatnya Nabi Muhammad SAW itu dibagi tiga. Ya, dibagi tiga. Dalam hal nanti ketika akan surat kepada Allah SWT. Yang pertama, Suruhiyatun Nabi Turubihim, Suruhiyatun Kudang Jannah Nabi Wairi Hisar. Umatnya yang pertama, umatnya Nabi Muhammad itu Rokan dan Ibe Ampun sanjang-sanjang sana sama dengan Ibe Ojo dibocoknya. Yang pertama itu matikan dengan Nabi Muhammad suara kotak kofisah jenisnya termasuk kodek. Yang kedua itu yang pertama tanpa hisap. Yang kedua semua yang masak yang bisa membawa dosa tapi terus dinakuloh jadi kusti Allah berarti apa? Lebu suara. Sing ketiga, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad suami maksane Gusti Allah gowo dosa gede-gede yang terus apa itu? Yang terus itu lagi gowo dosa gede-gede di suaranya maksane Gusti Allah akhirnya bisa memerintah wis malaikat tiba-tiba buat malaikat nikmatiku yang Allah Gusti ini Allah jamaah masjid raya itu Rahman diri lalu suami yang sakit Gusti Allah bawa dosus menyakai tapi Gusti tapi tetap ini malaikat laporan tetap ini lengan jelurnya Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin.
umur yang telah disediakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sekali lagi kalau para jemaah Bapak Ibu silakan untuk menikmati dengan makan Mbak Kakak itu. Bareng-bareng.